Halo semuanya, kembali lagi di channel MaxWatch. Kali ini masih bersama gue Tio. Kali ini gue akan membahas masih dengan Seiko dan masih di Line Diver. Gue akan membahas jam yang sebetulnya semenjak Gen 2 keluar beberapa tahun lalu dan udah discontinue sama Seiko, kali ini dia ada lagi. He's back. Ini salah satu jam Seiko yang memiliki nickname cukup terkenal. Dia memiliki nickname Monster. Well, Gen 1 sama Gen 2 dulu cukup banyak penggemar dia karena dia memiliki bentuk ciri khas dengan marker fang. Nah, setelah itu, setelah dia menghilang dari pasaran, Seiko juga membuat Monster Gen 3, tapi sayangnya tidak officially beredar di Indonesia, tapi itu dengan movement 6R15. Well, karena mungkin peminatnya kurang dengan karena harganya yang tinggi juga, akhirnya pada Basel World 2019, secara surprise, ternyata Seiko melahirkan kembali salah satu model yang memiliki ciri khas. Jadi ini kalau bisa dibilang di brand-brand lain nggak ada yang sama kayak dia. Masih tetap dengan Gen 2 atau yang disebut dengan Monster Fang, dia masih menggunakan movement 4R36 ya dengan Day-Date. Cuman yang membedakan kali ini markernya sekarang dia lebih sedikit square ya, tidak fang seperti di Gen 2. Dan perbedaan yang sangat menonjol adalah pada Day-Date dia sekarang memiliki Cyclops atau Magnifier. Jadi buat yang mungkin matanya udah agak susah ngelihat tanggalnya atau harinya, dia udah memiliki Magnifier, jadi untuk mempermudah melihat tanggal. Untuk braceletnya juga sudah memiliki perbedaan di gen sebelumnya. Jika dari gen sebelumnya dia memiliki flat end-link, sekarang dia udah memiliki end-link yang curve mengikuti bentuk bodinya. Untuk diameter masih tetap sama seperti yang lama, dan kali ini dia memiliki warna biru sunburst ya. Untuk mungkin kalau orang bilang, ada yang bilang navy, tapi aku lebih prefer dibilang ini memiliki warna biru ocean blue ya. Cakep, cakep banget. Dia bezelnya memiliki warna yang berbeda, bukan stainless steel, tapi dia memiliki warna gunmetal. Well, untuk di kelas entry level ya, Seiko Monster ini termasuk banyak diburu. Mungkin karena salah satu penggemar Monster yang mungkin udah rindu ya, selama ini Monster udah hilang entah kemana, dan suddenly he's back. Jadinya untuk kali ini dia banyak diburu. So sekali lagi gue ingetin, stay tune, cek web kita terus pantau. Selamat masih tertulis ready stock, gak usah ragu lagi, langsung beli. Dijamin harga kita yang juga paling okay, best price banget. Jadi jangan sampai kalau udah habis tiba-tiba, ya sudah habis. No, stay tune terus and berburu terus. Oke, mending menyesal tapi beli daripada menyesal kehabisan. Dan satu lagi buat yang suka dilarang-larang, mending minta maaf daripada minta izin buat beli jam sayangan kamu. Oke, siap.